yang masuk, yang masuk sini bertiga. Tapi ya, yang live YouTube, nah, nanti kita ketahuan juga sih. Udah tiga orang yang maksimal 6 ya, Demir. Gak bisa di add itu Pak, Pak Nuri. Nge-add ya, siapa Pak. Gitu? Nge-add siapa gitu ya? Iya, biar rame. Invite langsung. Iya, langsung aja. Invite langsung. Bu Hana atau siapa itu kan, marketing itu. Rame ya. Iya, itu. Kamu di bawah sini YouTube ya. Nanti Pak. Oh, Bang. Kasih mantap gitu. Setoran ini, setoran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Cek, cek, cek. Nah, saya ini. Tiko enggak bisa ke sini. Nomor berapa itu, Mas? Fisik. Ini yang nomor 3 ini. Tiko tap juga. Iya, semuanya. Kelas 2. Naik kelas 3. Kelas 2. Iya. Mas Nuri dikutap juga kan, Mas ya? Iya. Tap juga. Aku yang lulus. Lulus dengan dua puluh 15. Dua. Oh, dua. 20:15. Dia kan terekod di YouTube kan, sewaktu-waktu bisa dicek. Bisa, bisa. Oke, sebentar. Tapi suara saya enggak double ya, Pak ya? Enggak. Enggak ya, Mas Rizik ya? Jelas. Jelas. Enggak video. Bisa langsung presentasi. Sampai dua, Mas Durinya. Sampai dua. Enggak apa. Iya, presentasi enak. Nanti kalau bisa ketemu, coba presentasi ini produknya. Makanya jadi rusak. Ini siapa sih? Terima kasih.
Banyak yang lihat di YouTube. Siap, dimulai aja. Lagu siapa itu? Kedengaran. Hey, kita sapa dulu. Kita sapa dulu teman yang udah gabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Eni, ada Mas Adi. Iya, selamat malam. Salam. Selamat malam, Pak. Semangat. Cuman ini ada kebetulan ada beberapa orang sudah bergabung di kita ya, ada ini ada Mas Adi, ada Mas Mas, ada Pak Rendra juga posisinya. Mungkin nanti acara ini nantinya beberapa dari teman-teman akan saya ini akan saya hold ya untuk suaranya supaya tidak mengganggu acaranya presentasi untuk waktu pertama ini ya. Jadi teman-teman ambil mungkin sedikit menunggu beberapa rekan-rekan yang masih ingin bergabung di sini, mungkin saya sedikit kepingin share terkait dengan beberapa ini apa video-video kita dululah sambil kita nunggu ya sebentar. Oke. Okay. Saya akan setelkan dulu sebentar sekilas. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ini maklum nyugi jadi ya juga agak ini. Masih baru pertama kali. Baru pertama kali mencoba. Pertama kali. Kita coba di sini. Pinter. Bu Heni gimana kabarnya Probolinggo, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik-baik saja. Probolinggo masih agak apa ya, untuk COVID masih sementara masih rendah. Mentalnya tidak. Jadi kita masih stay home, di rumah, pekerja di rumah. Tapi tetap kita untuk kondisikan tetap ya masih ada closing-closingan lah, walaupun nggak terlalu banyak. Alhamdulillah tetap disyukuri. Oke. Malang gimana Pak kabarnya? Malang gimana kabarnya? Pindah kargo, Malang. Katanya Malang di lockdown semua ya? Iya sih Bu, tapi sudah mulai anu sih, udah mulai agak longgar juga di sini. Oh gitu, geng. Oke, mungkin beberapa sudah di
di Facebook sih beberapa confirm saya udah pada live di Facebook. Jadi mungkin ini beberapa harus saya remove dulu. Ada Pak Faris. Jalan langsung berarti ya. Pak Faris. Ya, ini saya langsung, Bu. Ya, itu ada Pak Faris juga sudah bergabung di sini. Memang yang bisa ditampilkan di sini cuma 6 orang. Ya, jadi yang lainnya backstage. Posisinya backstage. Pak Rendra ini sebagai owner ya, Pak ya? Ownernya ya, Pak ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Baru ketemu ini ya. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama. Salam ya. Kenal, nggih. Nggih, salam kenal Bu Eni. Terima kasih telah bergabung. Oke. Itu masih pakai masker di dalam rumah. Apa ada corona? Tapi tidur. Mas Adiat ikrar pertama. Ini kaum rebahan, Bu. Saya apa? Benar. Sambil rehat istirahat. Sambil bahas ini dah. Nah, soalnya kita lagi nyantai ini, benar-benar. Benar, ya. Santai, Mas. Enggak, relax aja, Pak. Lantai. Oke, mungkin udah mulai ya. Kita mulai aja. Oke, monggo Pak, mulai. Ya, sebelum kita mulai sih, saya kepingin kasih kesempatan dulu sama yang punya nih, ya. Sama yang punya ada Pak Rendra, mungkin sedikit bisa kasih sambutan dikit lah, Pak, buat teman-teman yang mungkin nyaksikan juga di mana di YouTube ya. Posisinya juga banyak teman-teman yang menyaksikan di YouTube ini. Monggo Pak Rendra, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat nikmatnya kita bisa bertemu walaupun dengan media online ini. Jadi silaturahmi program pertama dari Mas Nurinya sebagai Chief Marketing Officer yang Primaland, kedepannya bisa dikembangkan dan bisa dipersiapkan dari awal materi-materi dan settingannya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti. Terima kasih Mas Nuri, terima kasih rekan-rekan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkanlah saya perkenalkan, mungkin ada yang belum pernah ketemu Primaland, sudah ada beberapa proyek di Malang, mungkin belum pernah berhubungan lagi, gini aja perkenalkan. Saya Rendra MS, saya komisaris atau owner dari Primaland. Visi misi kami sementara di Kota Malang dan di Kota Bondowoso, proyek kami, visi misi kami bagaimana mengajak saudara-saudara semua dalam membangun peradaban Hunian Islami melalui perumahan gitulah. Jadi perumahan yang mana kita menyiapkan rumah-rumah atau hunian-hunian yang berkonsep Islami yang mana nanti mengakrabkan, mengenalkan anak-anak kepada masjid, mengenalkan anak-anak kepada ajaran agama kita, sholat lima waktu dijaga, dan semuanya harapannya dikala orang tua bekerja atau apa, anak-anak tetap aman bersama kami, karena di setiap perumahan kami, kami bangunkan masjid, kami bangunkan yayasan yang bagaimana menjaga bagaimana masjid itu tetap hidup. Jadi ada kajian anak-anak, terus ada kajian orang tua, ada kajian untuk karyawan juga, mungkin seperti itu. Dalam tantangan ini, dalam masa COVID kayak gini, seperti ini, tantangan bagi kami untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang memiliki value yang beda,
sehingga kami ada penawaran yang sangat terbatas. Jadi kami saat ini mungkin penjelasan yang di proyek kami yang kamar kos 150 jutaan itu. Jadi nanti mungkin dijelaskan sama Mas Nuri detailnya. Kesempatan berharga dari level 150 juta. Kalau sementara ini produk primalen kan 400, 500, ada yang 1M. Ini mungkin dengan terobosan yang baru 150 juta mudah-mudahan diserap oleh pasar. Sementara mungkin itu, nanti kami sambil berjalan kalau ada yang perlu saya bantu jawab, saya bantu jawab seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rendra, ya, selaku owner dan komisaris Primalen Group, ya, yang sekaligus ada beberapa proyek, mungkin sekilas kami harus jelaskan. Ada beberapa proyek di Primalen, ada Mira Residence, ada juga Adina Residence, Anira Residence, Azara, dan beberapa yang sudah jadi sebelumnya seperti The Prima Tunggul Wulung dan The Prima Bondowoso juga, teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu aja, karena juga sudah banyak yang menyaksikan posisinya ada di YouTube dan di Facebook saya. Jadi langsung aja kita presentasikan, dalam artian saya presentasikan terkait dengan produknya kita. Ya. Kita punya produk, oke, saya share ya. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman bisa melihat di layar ya semuanya ya. Bisa terlihat ya? Bisa. Oke, baik. Jadi kita akan melakukan penjelasan sedikit terkait dengan produk ini, teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya izinkan saya setel posisinya video dari Primalen. Suaranya nggak keluar, Pak Nuri. Sip. Saya nggak keluar ya, Pak. Jadi ini sekilas saja saya sedikit jelaskan ke teman-teman. Kita ada beberapa lokasi yang tadi disebutkan. Dan kemudian di tahun 2020, Primalen, kita lagi launching logo baru ya, logo baru Primalen. Harapannya dengan logo baru ini, kita bisa memberikan atau mewujudkan impian kita, karena kita ingin menjadi developer syariah islami yang terbesar di Indonesia sebagai misi-misi kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi developer yang amanah dan terpercaya. Baik, mungkin itu sekilas tentang Primalen, teman-teman semuanya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini adalah penjelasan program kamar kos 150 juta. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan, karena banyaknya pertanyaan ya ketika kita launching promo ini, banyak banget terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dengan kamar kos ini, ya. Ketika kita launching, oh, kok 150 juta apa ini dan lain sebagainya, ya. Kita investasi rumah kos oh, cuma 150 juta, ya. Iklan kita sudah kita geber di mana-mana, termasuk di offline juga, vertical banner, billboard, dan lain sebagainya. Ternyata yang referral masuk cukup luar biasa, banyak sekali, ya, sehingga kami perlu mengadakan yang namanya presentasi ini terkait dengan beberapa pertanyaan dari calon customer, seperti itu. Ya, yang pertama adalah, ini adalah iklan kita, ya. Jadi, mau investasi rumah kos saat musim pandemi hanya 150 juta cash, ya, dan bisa dicicil 12 kali di sini, ya. Mungkin untuk detail programnya seperti apa, jadi produk kita ini adalah kamar kosnya, ya. Kita jual, kita berpikir di musim saat ini, saya pikir ini adalah saat yang paling tepat untuk berinvestasi, ya. Sebenarnya di beberapa waktu kemarin sudah banyak beberapa penjualan kita,
beberapa tipikal teman-teman dari investor, buyer investor itu juga sudah mulai melirik ke arah properti, teman-teman. Ya, jadi sudah banyak sekali yang tertarik di properti karena mereka berpikir properti ini yang paling safe sebenarnya. Di saat kondisi yang lain mulai turun, ya bisnis juga mungkin, ya kalau saat ini bisnis ini kan rasanya bingung ya mau bisnis apa, lawang bisnis yang sedang jalan aja posisinya harus tutup kan gitu ya. Jadi beberapa teman-teman yang mungkin kepingin memulai usahanya, beberapa waktu mungkin sudah mulai punya tabungan dan ingin memulai bisnis sendiri dan lain sebagainya, saya pikir sekarang justru mulai berpikir, harus berpikir berulang kali kalau mereka mulai, karena posisi bisnis yang sudah jelas-jelas rame sebelumnya aja udah harus tutup, terutama di kuliner karena terbatasnya atau ada waktu-waktu tertentu yang mereka memang harus tutup, nggak boleh lagi makan di tempat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menawarkan yang sebelumnya investasi properti itu di posisi yang mungkin harganya atau modalnya cukup besar, kami ingin pecah ini sekarang posisinya. Kami ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin masih punya dana 100 juta, 200 juta, 300 juta juga bisa turut menikmati di investasi properti ya. Ya ini yang kita tawarkan teman-teman semuanya. Jadi kebetulan untuk bonus pembelian di bulan ini ya, di kamar kosnya itu nantinya akan sudah include dengan ada spring bed ya, kita kasih meja belajar juga ya, ada lemari pakaian, terus sudah termasuk include AC setengah PK dan listriknya itu juga masing-masing kamar ya, dan ada kamar mandi dalam, toilet, duduk dan shower. Jadi posisinya kita sudah siapin 150 juta ini nantinya begitu bangunan ini jadi sudah langsung siap juga untuk disewakan ya. Jadi harapannya teman-teman invest sudah nggak perlu lagi harus bingung seperti apa gitu ya posisinya, kurang lebih seperti itu ya. Baik teman-teman, selanjutnya ini adalah bonusnya yang bisa didapetin di bulan ini teman-teman ya. Oke, next. Nah ini ada skema pembayarannya, kita masuk ke skema pembayarannya teman-teman. Skema pembayarannya adalah ya, ada pilihan, ada tiga pilihan. Teman-teman bisa langsung cash keras ya. Teman-teman bisa langsung cash keras 150 juta. Ini nanti dapat keuntungan Anda free BPHTB kalau Anda bayarnya cash keras 150 juta. Tapi kalau Anda pakai in-house kita kasih harga di 175 juta ini. Jadi DP-nya 100 juta, cicilan 6 kali 12,5 juta, tapi tetap masih free furniture untuk pembelian bulan ini ya. Jadi furniture-furniture tadi seperti spring bed, lemari pakaian, ya, juga meja belajar itu posisinya free, ya. Kalau dan bisa juga sebenarnya teman-teman, sebentar, teman-teman juga bisa nantinya cicil 12 kali atau 12 bulan ya, dengan 196 juta DP 100 juta dicicil 12 kali. Ini juga tetap sama free furniture. Ini terkait dengan skema pembayarannya. Ya. Oke, mungkin sedikit saya harus jelaskan sedikit yang saya setelkan lagi. Ini posisi lokasi lahan kita ya. Karena mungkin teman-teman nggak sempat untuk survei lokasi, jadi bisa melihat kondisi perumahannya di sini ya. Ini lokasinya, jadi beberapa hunian sudah terbangun di sana ya, terutama rumahnya ya di situ. Jadi ini adalah kondisi bangunan-bangunan yang sudah kita kerjakan. Karena musim pandemi ini kita sementara off sampai setelah lebaran kita lanjutkan lagi progresnya. Ya.
mungkin video ini diterima teman-teman agak patah-patah ya, mungkin juga kondisi karena saya tadi dapat kabar sih kalau My Republic lagi ada maintenance hari ini tanggal 10 ya. Jadi kita ada fasilitas-fasilitasnya seperti itu, dan ini kita menuju ke lokasi rumah kosnya. Jadi rumah kosnya posisinya ada di sebelah kanan ya. Ya, itu adalah komplek rumah kosnya, nantinya akan dibangun di sini, teman-teman. Ya, ini adalah lokasi rumah kos yang sudah kita persiapkan ya. Jadi totalnya ada 160 unit dengan rumah dan sudah terjual 77 posisinya sekarang. 77 unit sudah terjual. Ya. Jadi progres kita juga sedang berjalan dan harapannya kita bisa mewujudkan hunian dengan lingkungan yang Islami. Ya, juga dekat dengan pusat keramaian, ada kampus UB ya, Unisma ya, ada Poltek, ada Universitas Brawijaya. Dari UIN juga dekat, dari Matos atau Transmart juga sangat dekat lokasinya. Jadi ini saya pikir suatu investasi yang menarik, berinvestasi rumah kos di sini. Oke. Jadi itu teman-teman sekilas tentang gambarannya ya. Sekarang saya akan jelaskan ke teman-teman terkait dengan posisinya. Ya, posisi kamar kosnya. Jadi ini adalah unit yang kita jual, kamar kos ya. Jadi bloknya ada RK14 dan RK16 ya. Posisinya akan kita tawarkan dua kavling ini. Nantinya teman-teman bisa ITJ dulu bisa, atau mungkin langsung pilih kavling juga bisa ya. Nanti tanggal 15 akan kita launching, Anda bisa pilih kavling yang mana posisinya. Ya, jadi di jumlah kamar masing-masing itu ada 6 unit teman-teman di RK14 sama RK16. Tapi nanti kalau responnya bagus bisa kita buka lagi lah. Ya, insya Allah harganya juga masih tetap. Ya, kita upayakan harganya masih tetap. Ya, fasilitasnya sudah dijelaskan tadi. Ada spring bed, meja kerja, lemari pakaian. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini saya jelaskan tentang konsep penjualannya sekarang, teman-teman. Konsep penjualannya adalah investasi kamar kos ini adalah pembelian patungan beberapa orang untuk membeli rumah kos secara bersama-sama. Ya, jadi jumlah pembelinya disesuaikan dengan jumlah unit kamar dalam satu unit bangunan. Konsepnya kayak gitu. Tapi yang kita tawarkan tadi adalah 6 unit kamar. Ya, jadi bisa diterima bisa dibeli atau patungan 6 orang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Investasi kamar. Oke. Okay. Next. Nah, proses legalitasnya. Ini paling banyak pertanyaan ke kami terkait dengan proses legalitasnya. Ya. Jadi seperti ini. Kita akan buka waktu penjualan ini adalah 1 bulan. Di bulan Juni nanti. Posisinya. Ya. Di bulan Juni ini. Nanti selanjutnya setelah melakukan pembayaran DP, pelunasan seluruh pembeli kamar kos akan dilakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak developer. Nah, untuk memberikan kepastian maka diberikan jangka waktu penjualan adalah dalam bulan Juni terakhir. Ya, ya saya rasa sih kalau sudah bulan Juni sih sudah pada laku semua. Tapi seandainya tidak pun, tetap akan kita lakukan namanya transaksinya. Ya, artinya unit sisanya sementara waktu akan dimiliki oleh developer. Sambil perjalanannya nanti kita posisikan mungkin ada yang berminat seperti itu, teman-teman. Ya, terus juga kepemilikan kamar kos ya, seperti apa kepemilikan kamar kosnya. Jadi kepemilikan kamar kos ini nanti akan dituangkan ke dalam sertifikat atau SHM ya, SHM yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Seluruh unit kamar kos terjual, artinya setelah semuanya terlunas terbayarkan, maka terus akan dilakukan yang namanya proses
sertifikasinya. Bangunan rumah kos sudah terbangun dan sudah diserahterimakan. Jadi kita tunggu sampai bangunan ini jadi, baru nanti akan kita lakukan namanya akad jual beli, ya. Tentunya pembeli melengkapi dokumen dan biaya administrasi untuk akad jual beli tersebut, ya. Untuk serah terima bangunannya sendiri, ya, serah terima bangunannya sendiri itu kita anukan di posisi 18 bulan setelah dilakukan PPJB, ya. Biaya belum termasuk BPHTB, PPN dan balik nama, ya. Secara umum biayanya belum termasuk ini, ya. Tetapi tadi saya sampaikan kalau Anda belinya cash 150 juta, maka makan free BPHTB. Ya. Terus legalitas kepemilikan. Nah, ini juga banyak pertanyaan, terus nantinya sertifikatnya bagaimana? Terus ada lagi yang tanya juga kepemilikannya seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi di dalam sertifikat hak milik tersebut akan tercantum seluruh nama-nama pembeli sebagai pemilik aset. Ya, jadi sertifikatnya ini tetap satu, teman-teman. Cuman seluruh nama pembeli akan masuk di dalam sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 97 nomor 24 tahun 97 di pasal 31 disebutkan bahwa diperbolehkan bahwa satu sertifikat itu ada beberapa pemilik. Ya. Kita mengacu pada hal tersebut. Ya. Terus, siapa yang akan pegang sertifikat? Untuk keamanan bersama, sertifikat bisa Anda saja disepakati oleh masing-masing pembeli, bisa ditukar notaris, bisa ditukar developer, atau kita bisa sewa nanti yang namanya safe deposit box di salah satu bank di Malang, yang tentunya biaya ini akan ditanggung oleh bersama-sama seluruh pembeli. Ya. Sebagai pegangan masing-masing pembeli akan dibuatkan surat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh developer. Jadi untuk pegangan juga kami mengeluarkan namanya surat bukti kepemilikan, ya, yang nanti akan ditandatangani sebagai kesepakatan yang di mana kekuatannya adalah diakui oleh seluruh pembeli di unit tersebut, ya. Dan untuk kepemilikan ini kami, ya, semua pembeli kita sepakati di awal tidak menjual unit kamar sebelum tahun ke-6 posisinya. Kenapa seperti ini, ya? Untuk mengurangi biaya-biaya yang timbul akibat jual beli. Ya. Kami harapkan jadi pembeli juga wajib tahu bahwa ketika investasi di sini Anda enggak bisa jual ini sampai 6 tahun ke depan. Ya. Karena kita mau bisnis ini paling tidak ada jangka waktunya. Ya, sudah jelas jangka waktunya kita akan sewakan, kita akan cari orang yang kos dan lain sebagainya sampai tahun ke-6. Setelah tahun ke-6 nanti Anda boleh bisa mengajukan untuk menjual, ya, entah semuanya mau dijual atau mungkin salah satu dijual, bisa ditawarkan ke pemilik yang lain, bisa juga ditawarkan ke pihak lain yang tentunya nantinya akan ditindaklanjuti dengan akad jual beli yang baru. Jadi seperti itu posisinya, ya. Terus pengelolaan kamar kos ini juga sama, ya, yang juga paling banyak menanyakan adalah di posisi ini. Itu posisinya, ya, posisinya adalah setiap pembeli diberikan kebebasan. Di sini kita setiap pembeli kita berikan kebebasan untuk mengelola kamar kosnya, boleh dikelola sendiri, boleh dikelola bareng-bareng sama yang lain, ya. Artinya dikelola bersama-sama dengan yang lain, kesepakatan mau nunjuk siapa, nunjuk pihak luar juga boleh, atau lebih amannya, lebih safe-nya memang dikelolakan kepada kita, karena kami kan yang juga developernya, yang ngurusi manajemen estate-nya lah, kurang lebih seperti itu, ya. Yang akan dikelola nanti oleh Prima Land ada divisi Prima Asset Management yang akan mengelola hal tersebut. Nah, pemilik kos juga memiliki opsi tidak menyewakan. Artinya dia membeli ini, ya, mereka beli ini satu unit karena mungkin memang punya kebutuhan. Mungkin putrinya nantinya akan kos di Malang, ya. Kebetulan putri, karena memang konsep kita rumah kos adalah khusus muslimah, di mana rumah kos khusus muslimah itu kita benar-benar klasternya sendiri. Jadi ada sterilisasi, bukan hanya sekedar tamu cowok enggak boleh masuk ke kamar atau enggak boleh masuk ke unit rumah, enggak. Tamu cowok enggak boleh masuk area klaster perumahan gitu, ya. Jadi memang kebetulan klasternya sendiri. Dan nanti ada sterilisasi sendiri terkait dengan ketika memasuki area kos muslimah. Jadi benar-benar akan memberikan ketenangan kita sebagai orang tua kalau seandainya
seandainya kita punya putri kepingin kos, kuliah atau kerja di Malang, tetapi ingin mempunyai tempat tinggal yang benar-benar kondusif, ya jauh dari lingkungan yang negatif, ya. Ketika tidak menyewakan, ya tapi tetap mereka kita cas untuk meliputi biaya penggunaan air karena air yang menjadi satu, kalau listrik bisa sendiri-sendiri, ya, dan biaya lingkungan kebersihan dan keamanan ke pengelola, maksudnya ke pengelola perumahan. Jadi semua orang sih memang menanggung biaya ini termasuk rumah dan lain sebagainya. Ya, tentunya besarnya sangat kecil sekali karena ditanggung oleh 6 orang juga gitu, ya. Posisinya. Oke, skema profit sharing kalau seandainya dikelola oleh kami Prima Asset Management, ya. Jadi pembagian keuntungan adalah sharing profit, teman-teman, ya. Sharing profit setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul, baik itu kita beli listriknya, ya kemungkinan sih listrik akan kita bebankan ke penyewa kos karena pakai token. Kita udah nggak ngecas itu, ya istilahnya listriknya ya silakan Anda isi sendiri pulsanya gitu. Ya. Terus biaya air aja. Jadi adanya biaya air, biaya pengelolaan lingkungan, kebersihan dan keamanan. Yang sekali lagi besarnya tentunya sangat kecil karena dibagi oleh 6 orang posisinya. Lah, pembagian keuntungan sewa dengan manajemen primain ada 75% untuk pembeli, artinya pemilik aset, sedangkan manajemen primain hanya menerima 25%. Ya. 25%, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus pihak manajemen primain tidak mendapatkan keuntungan seandainya dari penjualan aset. Artinya setelah 6 tahun nanti, ya, begitu sepakat semua untuk dijual, sini primain tidak mendapat keuntungan apa-apa. Artinya tidak, karena memang asetnya bukan punya Primalen gitu loh. Sudah punya para pembelinya masing-masing. Kita kan kerjasamanya di bisnis sewa-menyewa kamarnya tadi gitu. Jadi sharing profitnya hanya dibagi di situ. Begitu nanti dijual ya udah itu haknya pembeli semua keuntungannya. Tinggal dibagi 6 aja hasil penjualannya setelah dikurangi biaya pajak dan lain sebagainya. Ya. Kecuali kalau memang para pemilik sepakat turut juga menyertakan kita dalam membantu pemasaran. Bahasanya ya komisi marketing aja sih yang keluar jadinya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ya. Oke, mungkin dari sini dulu ada terkait pertanyaan mungkin yang mungkin ada ya dari teman-teman terkait dengan yang tadi kami jelaskan, silakan mungkin yang mau bertanya. Ya. Ada Bu Heni, ada Pak Sudarsono juga yang live di sini ya, yang ikut nimbrung. Ya, mungkin kalau teman-teman lain saya coba cek YouTube-nya dulu. Saya coba cek YouTube-nya dulu mungkin ada pertanyaan di sana. Ya. Sambil menunggu coba. Oke, jadi seperti itu konsepnya, teman-teman. Kita konsepnya sebentar, ya. Sebentar. Jadi kita adalah jual kamar kosnya. Sekali lagi ya, jadi konsepnya adalah kita jual kamar kos, bukan investasi di kos-kosan, bukan investasi bisnis. Artinya Anda memiliki asetnya memang, ya, Anda memiliki asetnya, bukan hanya sekedar investasi gitu terus nggak dapat apa-apa pelindungannya. Enggak, Anda dapat pelindungan kalau ngomong dari sisi resiko, ya resikonya Anda punya aset itu, ya. Yang jelas aset properti itu pasti setiap tahunnya pasti naik kan gitu ya. Jadi itu tadi skemanya, atau ini adalah yang saya jelaskan di sini adalah hal-hal yang paling banyak pertanyaannya, mulai dari tadi masalah kepemilikan ya. Jadi satu sertifikat dimiliki oleh 6 orang seperti itu. Terus juga tentang pengelolaannya boleh dikelola sendiri, boleh monggo. Tapi kalau memang keenam-enamnya setuju mau dikelola kita, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik juga karena kita bisa bantu untuk cariin penyewanya dengan semaksimal mungkin. Atau kalau seandainya memang kos-kosan ini
tidak ingin disewakan, ya bisa ditempati sendiri. Jadi opsinya sangat bebas. Enggak seperti teman-teman beli yang di kondo hotel, ya Anda enggak bisa. Anda mungkin hanya dapat jatah nginep di situ 24 kali atau berapa kali dalam setahun. Tapi kalau kita enggak, udah saya enggak mau sewain. Misalkan bulan ini saya agak sering ke Malang, enggak mau saya sewain, ya monggo diambil. Tapi ketika disewakan, ada aturan mainnya tadi. Pengelolaan skema profit sharing seperti ini, teman-teman. Posisinya. Ya. Jadi seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan ya. Dari teman-teman ya. Kebetulan dari Facebook juga keuntungan ini ada pertanyaan. Keuntungan bagi pembeli apa dan bisa balik modal berapa tahun? Ya, dari Facebook saya baca ada pertanyaan ini dari Pak Abu Aswak Wartono. Ya, Pak Abu. Ya, mungkin Pak Abu nggak ikut nebung di kita secara live, tapi beliau menyaksikan di Facebook posisinya. Ya, jadi begini, Pak Aswak, untuk pembagian keuntungan bagi pembeli apa? Keuntungan bagi pembeli yang pertama, pembeli akan mendapatkan keuntungan yang namanya itu, ini ya, saya jelaskan di sini ya, keuntungannya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di situ, apakah sudah berubah? Ya, di situ. Ya. Ini adalah keuntungan dari pembeli. Ya, pembeli akan mendapatkan keuntungan yang namanya penghasilan passive income. Ya. Passive income itu didapatkan setelah unit cost jadi, kurang lebih di bulan ke-20 setelah PPJP. Bulan 18 bulan kita serah terima, kurang lebih 2 bulan kita mulai sudah mempersiapkan semuanya dan mencari yang cost. Jadi bulan ke-20 teman-teman sudah mulai bisa mendapatkan passive income. Passive income-nya kalau rata-rata rate sewanya dengan posisi ada spring bed, kamar mandi dalam, full AC juga dengan kondisi seperti itu, interior seperti itu, di kami atau di daerah tersebut potensi cost-nya adalah antara 1 sampai 1,5 juta per bulan. Macam-macam nanti kita mekanismenya, ya kita bisa grab dana itu 3 bulanan sekali, karena rata-rata mainnya di sini adalah 3 bulan, 6 bulan, bahkan udah ada yang orang kos itu dimintain setahun. Gitu loh. Jadi resikonya lebih kecil untuk kosong. Karena posisinya memang jangka panjang terus seperti itu. Posisi sewanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita asumsikan hasil sewanya, saya perhitungan kemarin di posisi ini, itu minimal Anda bisa terima kalau 6 tahun. Ya. Jadi ilustrasi ini saya buat, ilustrasi selama 6 tahun. Artinya 6 tahun dicu. Lah selama 6 tahun ini dari hasil sewa saja itu Anda dapat 66 juta posisinya. Terus di tahun ke-6 ketika aset ini dijual ya, karena jujur saja aset kita tersebut masih di posisi boleh dikatakan harga promo juga unitnya. Ya. Dalam posisi 6 tahun dengan asumsi kenaikan properti itu antara 18% sampai 20% di daerah Soekarno-Hatta, kenaikan harganya ya di daerah kampus juga, dan juga propertinya jenisnya properti produktif, itu asumsi kita ketika tahun ke-6 ya kita jual unitnya sudah di angka sekitar 1,5 sampai 1,8 M gitu loh. Ya, jadi ada keuntungan kalau dibagi 6 ya kurang lebih sekitar 300 jutaan hasil penjualannya, Pak. Hasil penjualan properti ini kalau mau dijual, kalau nggak mau dijual ya Anda akan tunggu lagi. Mau kapan Anda mau lepas untuk ambil keuntungan itu. Anggaplah kita sudah asumsi sepakat dijual pada akhir tahun ke-6. Jadi kurang lebih ya yang pertama Anda sangat safety sekali investasinya ya dibandingkan dengan investasi bisnis yang lain mungkin saat ini ya. Ini sangat menarik kenaikannya ya. Artinya kalau properti itu jarang banget properti itu akan turun karena kendali investasi kan ada di tangannya kita. Ya, kendali investasinya ada di tangannya kita. Kita mau lepas atau enggak kan gitu. Beda dengan mungkin investasi di emas dan lain sebagainya. Kalau emas lagi harganya turun ya juga ikut turun mau gimana lagi. Ya, memang emas cukup menarik akhir-akhir ini dengan peningkatannya yang sangat tinggi ya. Cuman menurut saya dengan istilah volatilitas ya apa? Kenaikan yang demikian drastis di emas itu kemungkinan nanti terkoreksi sangat tinggi juga gitu ya. Jadi naiknya karena naiknya drastis nanti suatu saat itu
terkoreksi juga sangat mungkin ya, beda dengan properti. Properti ini masih safe ya. Apalagi di kondisi sekarang bahkan 3 sampai 6 bulan ke depan ya, kemungkinan besar kan juga enggak banyak tuh developer yang masih terus akan membangun rumahnya. Beberapa sudah menahan untuk tidak melakukan penjualan, menahan untuk tidak mengembangkan proyek baru dan lain sebagainya. Otomatis supply kita di 6 bulan ke depan bisa jadi juga enggak banyak. Ya, hukum pasar ketika supply-nya kecil, permintaan sedang terus ada terutama di properti produktif, ya kemungkinan untuk naik harganya juga akan semakin tinggi. Jadi seperti itu, Pak Abu ya, di Facebook dan di mana, di YouTube tadi pertanyaannya ya, itu Pak Abu. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang live di sini juga boleh, yang ikut live di sini bertanya ya. Ada Mas Imam ini juga baru masuk ya, ada Pak Mas Ferry juga, Pak Muhammad ya di sini. Monggo, mungkin kalau seandainya ada pertanyaan terkait dengan terutama di legalitasnya tadi ya, di legalitas, di posisi dan harga juga sudah jelas saya pikir, terus unitnya juga sudah jelas ya, unit-unit sudah jelas di sini ya. Oke, jadi saya itu, nah ini adalah kesempatannya ya, Anda cukup pilih unit dengan 25 juta dulu ya, 25 juta dulu Anda sudah bisa pilih unit teman-teman ya. Kemarin kita buka di 5 juta, teman, kalau 5 juta kita masih istilahnya kalau Anda minat Anda NUP dulu 5 juta, nanti kita kasih penawaran terlebih dahulu untuk memilih kavlingnya ya. Untuk saat ini kavling 14 sementara harus saya hold dulu karena terkait dengan sudah banyak yang berminat di situ, cuman memang belum menentukan kamarnya yang mana. Jadi yang kita buka di RK16-nya. Silakan di RK16 juga boleh nantinya teman-teman memilih ya. Ada oke, ini ada pertanyaan lagi. Jadi berarti hampir mirip dengan apartemen dong. Ya, kalau dari sisi unitnya Pak Muhammad Rizki Hidayatullah ada pertanyaan di sini. Ya, oke, sorry. Ya ini saya jawab dulu Pak Muhammad. Ya, dari Facebook pertanyaannya, berarti hampir mirip dengan apartemen dong, Kang? Ya, iya. Jadi hampir mirip. Cuman kepemilikannya memang kita kalau apartemen Anda pegang SHMRS itu, ya, sertifikatnya satu-satu, ya, satu-satu. Jadi kalau jualnya juga satu-satu gitu kan? Kalau saya ngomong resiko pilih mana, apartemen atau ini, ya saya tinggal bilang aja harganya compare-nya berapa gitu kan, dengan posisi unit yang sama apalagi seperti itu, harga yang ditawarkan di apartemen berapa gitu aja, yang pasti sama-sama menguntungkan lah, yang pasti sama-sama menguntungkan. Terus juga posisi dijual belinya juga, memang kalau apartemen lebih ke unit kamarnya aja. Tapi kalau kita bisa nih dijual sak bangunannya, dijual semua itu juga bisa. Ya. Jadi lebih kita ngomong gini sih. Co-ownership ini kan bahasanya patungan gitu ya. Kita patungan, kita mungkin beli apartemen modal kita belum cukup, ya kita beli kos-kosan satu bangunan juga belum cukup. Ya kita modelnya seperti itu. Kang Muhammad Rizki Hidayatullah. Ya. Di situ coba saya lihat lagi beberapa pertanyaan. Oke, ini pertanyaan menarik dari Pak Sudarsono. Ya. Kalau ditempati sendiri, bagaimana kunjungan orang tua, terutama bapak atau paman atau saudara laki-laki dari penyewa? Yes, ya, pertanyaan ini bagus. Ya. Memang kita lakukan screening, Pak. Screeningnya itu ada di depan posisinya. Sehingga setiap tamu pria yang masuk ke klasternya, bahkan, ya, bukan hanya ke kamarnya, ke klasternya mau masuk aja udah kita screening. Ya jadinya tentunya ya kita masih fleksibel untuk saudara, bapak, orang tua. Yang otomatis memang tidak bisa sebebas juga karena apa? Karena terkait dengan penghuni yang lain, ya. Tapi intinya sih yang masih bisa masuk di situ. Ya. Pertanyaan Pak Sudarsono. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Oke. Bentar,
Ini saya kena gangguan hujan ads. Oke, dari sini ini saya jelaskan satu slide lagi tentang terkait dengan cara pembayarannya, ya. Oke, terima kasih Kang Muhammad Rizky Hidayatullah. Mudah-mudahan ya bisa ikut berinvestasi di sini atau mungkin juga ikut memesankan. Baik teman-teman semuanya, ini di sisi terakhir sebelum kita tutup, saya ingin sedikit jelaskan terkait dengan cara pembayarannya, ya. Ya, ini adalah cara pembayarannya, mungkin sudah keluar di sana. Bayar tanda jadi 25 juta, kita batasin sampai bulan tanggal 15 Mei, ya. ITC bisa kita mulai di 25 Mei, ya. Kita mulai buka di 15 Mei, di situ Anda bisa ITC 25 juta, udah mulai pilih kavling, kavling yang mana. Nanti kalau ternyata kavling udah habis, ya bisa jadi kan kita tawarkan dengan kavling yang lain gitu. Ya kalau masih ada. Karena kita dua ini sudah satu kayaknya, yang satu harus saya hold malam ini karena memang sudah ada yang booking langsung kepinginnya satu bangunan. Ya, tadi saya buka di RK16 dulu posisinya. Ya. Ini memang kemarin kita launching itu masih belum gencar banget, Pak. Maksudnya kita enggak narik dana konsumen lah istilahnya, enggak segera eksekusi untuk ngarit dengan konsumen karena terkait masih banyak pertanyaan dari teman-teman, ya kita jelasin dulu. Tapi nggak masalah, beberapa teman-teman juga sudah mulai melakukan pembayaran 5 juta. Saya ngomong kalau memang kepingin membeli nggak apa, 5 juta dulu, nanti akan kita jelaskan. Anda bisa mulai ini kalau sudah cocok pilih kavling, ngikat kavlingnya dengan 25 juta ya. Nah selanjutnya pembayarannya pada waktu PPJP akan kita laksanakan paling lambat di bulan Juni. Sudah bulan Juni pasti sudah kita akan lakukan namanya PPJP. Ya, sudah 6 orang kita lakukan PPJP di situ. Nanti akan untuk waktu dan tempatnya akan kita kabarkan. Dan sebenarnya ini juga bisa dilakukan online si PPJP kita. Ya, Anda enggak perlu datang pun, Anda sudah tahu lokasi misalkan, Anda juga bisa melakukan pesan online. Seperti itu. Pak Sudarsono tadi ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Dan yang terakhir teman-teman, kita ada yang namanya website ini. Ya. Oke, sebentar, ini ada pertanyaan tambahan lagi ke WA saya. Oke. Ya, ini kita punya namanya investasiprima.com. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Heni di sini, apakah 6 kamar itu tiap lantai terdiri dari kamar? Enggak. Jadi posisinya 3 kamar di lantai 1, 3 kamar di lantai 2, Bu. Jadi kepemilikannya kamar ya. Jadi pemilikannya hanya satu kamar. Ya, kepemilikannya sekali lagi hanya satu kamar. Ya. Oke, teman-teman, ini saya share sedikit tentang investasiprima.com. Ya, teman-teman, kita sudah siapin website di mana bagi teman-teman yang di luar kota mungkin juga ingin ikut bantu jualan dan lain sebagainya, Anda bisa join di www.investasiprima.com, ya. Anda bisa ikut memasarkan produk kita ini, ya, hanya dengan menyebarkan link referralnya saja. Artinya Anda join di sini, Anda register nanti jadi member, otomatis nanti Anda akan dapat link yang namanya link referral. Ya. Link referral itu nanti Anda akan bisa mendapatkan posisinya alamat website yang dimiliki atau beralamat unik milik Anda sendiri. Ya, Anda tinggal share aja nanti. Tinggal sharing itu, begitu ada orang bergabung tertarik, otomatis sudah terikot atas nama Anda gitu ya. Jadi otomatis kan terikot atas nama Anda sebagai yang mengenalkan, dan komisinya juga cukup besar lah ya. Lumayan, Anda tinggal share aja, copy paste promo, ada yang daftar di situ, maka akan terikot dan akan juga masuk ke email Anda bahwa Anda sudah mempunyai calon pembeli ini namanya gitu. Ya, Anda daftarin aja di situ posisinya. Oke.
saya kena serangan ads. Oke. Di situ tinggal disebarkan, nanti akan Anda juga dimintain telepon, nomor email dan nomor rekening dan sebagainya. Anda dapat downline atau ada orang baru bergabung lewat web Anda, Anda akan dapat notifikasi, ya. Anda akan dapat notifikasi by email. Ya, nanti akan dibantu oleh call center kami untuk menjelaskan produk tersebut. Kalau tertarik dan lain sebagainya, maka itu adalah hasil penjualan Anda sebagai yang mereferensikan. Oke, jadi itu dari saya mungkin ke teman-teman. Mungkin sekarang sedikit ya, kita kasih waktu 5-10 menit lah ya untuk tanya jawab ya. Saya panggil dulu teman-teman, saya masukkan ya. Ada Pak Sudarsono. Assalamualaikum Pak Sudarsono. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Bu Heni, saya undang juga di sini untuk masuk ya. Bu Heni. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Sudarsono atau Bu Heni yang turut bergabung di sini. Oh, ada yang ketinggalan ini. Maaf ketinggalan info, boleh dijelaskan ulang keuntungan selama 5 tahun ke depan. Satu kali itu kira-kira sudah saya kasih 1,5M kah sehingga ya Bu. Ya. Jadi potensinya ya. Ya. Jadi ini akan saya share sedikit. Ini ada yang chat ya. Teman-teman juga bisa cek di chatnya kita pertanyaannya teman-teman yang lain. Anda bisa klik di chat itu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi sedikit aja saya ulang. Ya, satu rumah isi 6 kamar. Tahun ke-6 misal dijual satu rukos itu apakah kira-kira bisa 1,5M. Iya, kalau dari sisi kenaikan harga properti, ya. Kalau di sisi kenaikan harga properti itu, ya kemungkinan kita bisa. Ya. Karena memang prediksinya properti itu kenaikannya di angka 18-20% per tahun untuk properti produktif ya. Dengan posisi, kenapa kami yakin? Karena yang pertama, kami mempunyai sebuah hunian itu yang konsepnya unik gitu. Ya, kawasan klaster rukos muslimah yang sangat difference, yang mungkin boleh dikatakan yang punya wilayah sampai kurang lebih dua, kalau nggak salah sekitar 28 rumah ya yang sudah mulai kita pasang rumah kos rukos muslimah. Jadi ini akan menjadi kawasan sendiri gitu ya, bisa jadi kawasan tersendiri mungkin ya. Misal modal satu kamar 150 juta. Baik Bu Yayu, nanti akan saya kirimkan proposalnya biar lebih detail ya, biar lebih detail, dan channel YouTube-nya juga masih bisa dilihat diulang kok nanti setelah live ini berakhir, channel YouTube-nya juga masih bisa diulang untuk dilihat ulang Bu Yayu. Ya, ini seperti itu. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Rendra selaku owner dan komisaris, silakan Pak. Mungkin tanya jawab dulu aja mungkin Mas. Tanya jawab mungkin okay. Ada yang bisa ditanyakan. Iya, kalau beberapa pertanyaan di chat saya juga sudah ada. Adanya. Oke, ini pertanyaan bagus ya dari Pak Sudarsono. Pertanyaan bagus sekali. Kalau untuk laki-laki ada juga, apakah cuma kos wanita? Ya, kita ada Pak. Cuman lokasinya tidak di mana? Kita punya lokasi lain, ya. Lokasi lain, lokasinya adalah di Salvia Merjosari. Ini lebih dekat dengan Sigura-Gura. Ya, produk kita di sana kita lepasnya sih 175 juta per kamarnya dengan konsep dan cara yang sama, Pak Sudarsono. Ya. Dengan konsep dan cara penjualan yang sama, cuman harganya 175 juta. Ya, dengan posisi bangunan dan desain, kita khususkan yang pria di sana. Ya, rumah kos prianya ada di sana, Pak Sudarsono. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi selain kita punya kos yang wanita, kita juga muslimah, kita juga kos yang khusus pria di Salvia itu. Sama posisinya juga 6 kamar. Jadi sama posisinya juga 6 kamar. Jadi persis lah cara penjualannya nanti persis sama seperti yang ada di Mira, hanya harganya 175. Nanti akan kita kirimkan juga proposalnya.
caranya juga sama, 25 juta Anda pilih unit dulu, nanti bulan Juni setelah Lebaran kita lakukan transaksinya. Ya, segera Anda booking aja karena posisinya juga yang minat juga banyak. Kemarin yang 14 itu 6 udah mau di-booking oleh satu orang bahkan. Ya. Karena memang kita nanti bantu pengelolaannya juga di RK 14. Mungkin nanti bisa juga pertanyaan lebih lanjut bisa juga menghubungi saya, ya. Saya di ini udah nomor saya share di dan nomor call center saya cantumkan di situ. Oke. Ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti kurang jelas terkait dengan ini, teman-teman bisa situ, itu nomor teleponnya, ya. Nomor teleponnya kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, dan juga ada beberapa grup WhatsApp yang memfasilitasi ini, ya. Di grupnya Pak Rendra sendiri juga ada, selaku komisaris punya grup, ya. Di pemasaran kami juga punya grup di Investasi Prima, dan beberapa teman-teman eksternal seperti MMC dan lain sebagainya sudah menyediakan grup tersendiri terkait dengan informasi ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Oke. Saya belum cek yang posisinya ada di Facebook, ya. Facebook ini kayaknya juga banyak pertanyaannya. Di Facebook, Facebook. Sebentar. Saya cek dulu yang di Facebook. Ya, juga ternyata cukup banyak juga yang nonton di Facebook, ya. Beberapa komentar. Saya coba cek. Oke, sudah terjawab sebagian di sini. Oke. Ya. Jadi Mas Muhammad Rizki, Bu Yayu juga sudah masuk langsung ke kami tadi, ya. Yang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi itu tadi sekilas, ya, tentang presentasi produk kita. Mungkin ini Bu siapa tadi, Bu Yayu, kayaknya Bu Yayu juga masih online. Ya, saya jelaskan sekilas. Ini adalah keuntungannya, ya, kurang lebih hingga 216 juta. Jadi lebih dari 2 kali lipatnya, ya, posisinya. Keuntungan selama 6 tahun ke depan. Ya, ini sangat safety sekali karena posisinya Anda investasi di properti. Jadi lebih safe. Di kondisi sekarang jangan takut kalau investasinya itu properti. Ya, beberapa tips sedikit yang akan saya share ketika Anda berinvestasi di properti, ya. Saya sedikit akan share ke teman-teman. Yang pertama, ini boleh dicatat, ya. Oke, ada satu pertanyaan muncul nih dari teman saya, ya. Pak Rajai Khomeini dari Jember. Ya. Setelah 6 tahun bebas dijual kah? Karena SHM di atas 6 orang, maka saya pahami jika dijual harus 7 semua. Ya, betul, Pak. Ya, betul sekali. Jadi memang posisinya itu setelah 6 tahun boleh untuk disepakati dijual, ya. Seandainya masing-masing pembeli ingin kesepakatan itu tertulis di depan pun itu bisa. Dalam artian setelah transaksi dengan kami, sertifikat sudah kami serah terimakan, Anda bisa bersaling-saling ini untuk mau jual di tahun keberapa. Memang saran kami menjual di tahun ke-6. Ya, saran kami menjual di tahun ke-6. Kalau enggak mau dijual, ya monggo, mungkin nanti kita juga bisa memfasilitasi, masih dalam artian ya yang lainnya bisa dijual kan juga kan gitu. Ya memang nanti ada biaya-biaya yang akan timbul terkait dengan penjualan itu. Ya, saya sarankan untuk tahun ke-6-nya boleh dijual. Dan saya yakin beberapa teman-teman akan sangat senang kalau justru membeli semuanya, apalagi sudah kos-kosannya jadi, jalan ini lebih gampang dijual. Gitu. Ya, bisa jadi nanti ditawarkan ke pemilik yang lain mau beli punya saya atau tidak, itu juga bisa. Ya, semuanya bisa diatur. Ya, yang jelas kita menggunakan akad-akadnya secara syariah, tetapi mau tidak mau kita juga harus mengikuti hukum yang ada di Indonesia, itu tetap harus ada yang namanya akad jual beli di notaris dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita akad sendiri itu pun juga bisa kan sebenarnya, cuman secara hukum yang diakui di hukum Indonesia tetap harus kita
laksanakan, begitu Pak Rajai, Pak Raja ya. Monggo Pak Rajai, saya tunggu ya. Karena dulu Pak Rajai ini juga pernah invest juga di Jember. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, monggo sebenarnya akan lebih bagus nantinya ya. Ini adalah memang sesi pertama kami melakukan presentasi by online ya, akan kita perbaiki lagi ke depannya terkait dengan tools-tools yang ada sehingga bisa difasilitasi semua dan akan lebih enak sebenarnya kita bisa bertatap muka langsung ngikutin yang di channelnya StreamYard tadi ya. Tapi enggak apa-apa di YouTube karena memang YouTube juga, cuma kalau YouTube ini kadang-kadang delay Pak. Ya, ada delay-nya gitu loh. Jadi pertanyaan Anda lontarkan itu enggak langsung juga kebaca di kami atau itu karena memang ada delay sih antara yang langsung sama yang di YouTube. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang ada di live? Mungkin ya. Sedikit dari saya Mas Nuri. Ya, sedikit membantu menjelaskan. Ya. Jadi harapannya dengan produk kami yang 150 jutaan itu yang 6 kamar, satu rumah kos 6 kamar itu, harapannya kalau bisa dimiliki bersama-sama mungkin satu komunitas, satu kantor atau satu persaudaraan gitu. Bagaimana dengan adanya rumah bersama-sama ini malah menguatkan persaudaraan, menguatkan kerjasama seperti itu sih. Jadi disatukan dengan satu rumah kos. Kan sekarang eranya era kolaborasi, era kerjasama bahu membahu gitu. Ya. Kalau saling mengenal, saling ini kan lebih enak. Jadi ngaturnya walaupun berteman atau apa, tetap setelah serah terima sertifikat sama kami, tetap kami fasilitasin sebuah perjanjian kesepakatan bersama, katakanlah di tahun ke-6 harus dijual, harus ditandatangani dulu semuanya. Jadi bagaimana kami sebagai developer juga menjembatani agar kolaborasi ini atau kerjasama ini diawali dengan hal yang baik, mudah-mudahan diakhiri dengan kebaikan juga gitu. Jadi belajar bermuamalah, belajar berkolaborasi gitu, seperti itu sih harapannya pembeli-pembeli di kami seperti itu. Kemudian tentang investasi prima ini keluar dari pandemi ini. Jadi pandemi ini kami tetap semangat, kami tetap menyambut tantangan ini yang Allah berikan. Di situ pasti ada inovasi-inovasi dari kami. Jadi termasuk produk 150 juta ini inovasi dari kami. Juga kami ada inovasi investasiprima.com. Jadi kami mengajak saudara-saudara atau kawan-kawan yang terimbas pandemi ini, mungkin ada yang diberhentikan, mungkin ada yang dirumahkan, atau ada yang dipotong gajinya atau apa gitu. Jadi dengan program investasi prima ini kami mengajak saudara-saudara untuk membantu menjual produk Primaland gitu, dengan hanya registrasi dengan modal nol, nanti dapat URL duplikasi atau URL yang panjang itu, nanti bisa dipromo-promokan, nanti kalau ada yang closing atau profit situ komisinya langsung bisa didapatkan gitu. Jadi kalau yang 150 juta ini maksimal sampai 2% ya Mas Nuri ya komisinya. Iya, iya. Betul Pak. Jadi potensi peluang-peluang usaha dari kami, kami menawarkan bekerja sama bersama Primaland, berjuang bersama kami di Hunian Islami ini, dengan dimanapun Anda berada, di Indonesia, di luar Jawa dan lain-lain, bisa tetap membantu kami via internet aja, mempromosikan link referral Anda pribadi. Jadi registrasi, nanti ada link referralnya sendiri untuk membantu promosi kami disebar-sebar ke siapa saja, ke kawan-kawan saja via online aja gitu. Jadi terobosan baru dari Primaland. Nanti bisa dipelajari begitu. Mungkin itu dulu dari saya sendiri. Oke, terima kasih Pak Rendra. Ya, jadi memang luar biasa di tengah kondisi seperti ini karena kita sangat memahami banyak mungkin dari rekan-rekan di luaran sana yang harus mungkin dirumahkan, harus kena pemutusan hubungan kerja juga. Kita memberikan kesempatan untuk bergabung ikut memasarkan melalui online. Dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Anda bisa daftar ke www.investasiprima.com
ya, nanti saya tulis di sini. Silakan, silakan join di investasiprima.com. Ya. Oke. Okay. Ya. Websitenya masih proses pengembangan, tapi untuk registrasi dan URL-nya sudah beres semua, Mas. Ya, itu di banner bawah di layar video Anda ada ya, investasiprima.com. Ya, Anda bisa join di situ. Produk-produknya juga jelas di situ. Terkait dengan posisinya nanti kita bantu dari call center juga, teman-teman. Ya, harapannya seperti marketplace sih, seperti Bukalapak, Shopee dan lain-lainnya. Ini mungkin impian kami, tujuan kami sebagai marketplace perumahan. Jadi sementara mungkin produk Primaland, kedepannya nanti kami lengkapi dengan apps dan lain-lain, bisa mengajak kawan-kawan developer lain untuk menjual secara online dan memberikan sedikit komisi atau bagi hasil untuk kawan-kawan yang mampu membantu menjualkan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andra. Ya, jadi di situ teman-teman ya, itu di bawah ada posisinya ada alamatnya investasiprima.com. Mungkin itu saja dari kami untuk saat ini, karena pertanyaan-pertanyaan sudah rata-rata juga sudah kami jawab ya posisinya. Harapannya sebentar ada komen terakhir. Di-share aja di grup, Pak. Ya, nanti saya share. Ya, nanti saya share di grup WhatsApp bisa, ya. Bisa, bisa langsung kita nge-link-nya, enak. Ya, siap. Ya, siap. Nanti akan saya share Bu Heni. Ya. Ini ada pertanyaan nomor kotor selama 4 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi tahun ke-6 hasilnya 216 juta, modal awal 150. Iya, namanya kotor. Jadi potensinya baik dari 200. Selama 5 tahun kan capital gain-nya juga naik dari harga 900 mungkin 1,5 atau 1,7 gitu ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Jadi nanti penjelasan lebih lanjut ya, silakan Anda hubungin di nomor yang saya share. Di sini ada 3 nomor bisa ya, satu sendiri adalah nomor saya, yang 2 adalah nomor dari call center ya. Itu silakan teman-teman kurang lebih bisa catat nomornya ya, bisa catat nomornya di situ. Ya. Atau nomor saya juga, Mas Nuri, kalau pengen okay, langsung Pak. Ke benar. Iya. Iya, siap, Pak. Benar. Oke, sebentar akan saya edit dulu. Mungkin bisa dibantu sebutkan, Pak? 0811 0811 36 36 11 11 522 522. Oke, ya, ya saya share di situ teman-teman ya. Kelihatan ya nomornya ya. Jadi itu nomor saya, ada nomor Pak Rendra juga. Silakan monggo di save, saya kasih waktu. Ya. Intinya kita terus melakukan komunikasi di sini ya. Mungkin kita sangat terbatas, masih sedikit gaptek juga sebenarnya, tapi memang wabah itu ternyata juga membawa hikmah ya, wabah membawa hikmah. Akhirnya kami harus belajar meeting kayak gini gitu juga ya, share kayak gini. Kami harus belajar untuk membuat website baru lagi yang bisa memfasilitasi teman-teman di seluruh Indonesia untuk ikut jualan. Oke, okay. Tuh, udah ya, baik.
teman-teman saya kembalikan. Oke, terima kasih semuanya yang ada di sini yang ikut hadir ya, beberapa teman-teman yang ikut hadir langsung di studio live-nya dan teman-teman yang juga menyimak di channel YouTube saya ya. Ada yang juga menyimak di Facebook saya juga ya, nantinya akan saya coba linkkan ke website atau Facebook atau channel YouTube-nya Primaland langsung ya. Jadi supaya bisa disaksikan lebih banyak orang. Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya, sedikit kita mau sedikit dokumentasi ya. Semua bisa on. Mas Imam bisa kameranya dinyalain enggak biar bisa muncul juga. Ya, Mas Imam. Ini Mas Imam ini salah satu eksternal kita kemarin. Udah cair V-nya ya, Mas? Alhamdulillah. Beliau ini luar biasa. Ya. Jualan istilahnya pembelinya juga enggak datang ke Malang, ya. Jadi bisa closing juga ternyata. Ya. Nanti kita akan punya aja ya, Pak, yang belum closing ini. Iya, saya tunggu yang konsumennya Bu Heni. Semangat Bu Heni. Lagi pandemi COVID ini. Semangat, Pak. Masih kena COVID jadi konsumennya belum bisa survei lokasi ini kayaknya. Jadi itu mungkin kendalanya ya. Bismillah aja mungkin setelah Lebaran nanti bisa closing nanti. Ya, doakan ya, aja ya, nanti Pak. Amin. Baik. Ya, amin. Oke, mungkin supaya seragam semuanya tangannya gini ya. Tauhid semua ya. Ini akan saya capture soalnya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Saya kira cukup dulu. Nanti kita sambung lagi supaya silaturahmi terus sama-sama dijaga. Sama-sama, nggih. Siap. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nggih. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan ini kami, tayangan kami. Mohon maaf kalau memang banyak kekurangan karena ini juga baru pertama kali kita pakai live presentasi ya, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi terkait dengan informasi-informasi yang kami berikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.